mangratus-ratus masa anu kabeungkeut dina lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Kabupaten Sumedang ngalakonan unjuk rasa di kantor DPRD Sumedang. Dina orasina eta masa GMBI teh ngadongsok dibolaykeunana sarta ngesahkeun rancangan undang-undang atau RUU HIP. Mangratus-ratus masa TLSM GMBI Kabupaten Sumedang ngajora kantor DPRD Kabupaten Sumedang keur ngebrehkeun pangdongsokna ngeunaan ketak nolak disahkeunana RUU HIP. Satutas nyorang orasi, sajumlahing wakil tim masa GMBI Kabupaten Sumedang ditampa ku wakil ketua DPRD Sumedang keur ngalakonan audiensi. Ketua DPD GMBI Sumedang Yudi T. Sudraja ngeceskeun, eta unjuk rasa ka DPRD Sumedang teh disorang keur nepikeun aspirasi nolak disahkeunana RUU HIP anu dipiharep ditepikeun ka pamarentah puseur. Ini dalam rangka kita DPD LSM GMBI Kabupaten Sumedang menyatakan sikap untuk menolak tegas RUU HIP. Kita akan meminta kepada DPRD Kabupaten Sumedang untuk segera membuat surat rekomendasi kepada DPR RI, pemerintah pusat, sekaligus presiden untuk jangan ada penundaan tentang RIHIP. RIHIP ini harus dibatalkan, bukan ditangguhkan, tapi harus dicabut dan dibatalkan. Sajroning kitu, wawakil ti DPRD Sumedang Ilmawan Muhammad ngeceskeun, sakumna aspirasi ti LSM GMBI satu tas ditanda sarta disapukan ku sakumna pihak, bakal ditepikeun eta aspirasi teh ka pamarentah puseur, luyu kana prosedur anu dilarapkeun. Jadi kalau intinya sih penolakan supaya RUU yang sekarang dinamika sedang dibahas di DPRI supaya dihentikan dan supaya RUU itu ditolak di pembahasan di DPRI. Itu sih intinya ke sana. Dan kita mudah-mudahan hikmah dari kegiatan ini kita bisa melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya di kehidupan kita sehari-hari. Diki Guntara, Bandung TV.